Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together lagi. Oke teman, di video kali ini aku mau gacha ya. Gacha apa bang? Nih, gacha di sini nih. Yang bagian pasar-pasaran kelinci bungsu dan yang bagian ini nih. Yang kotak warna pink itu ya, dan ini aku lagi lihat peluangnya. Nah, ini ya. Di sini itemnya ya biasa-biasa aja ya aku melihatnya ya. Di mana ada lampu dedek kucing 6%, meja kucing 8%, neon sign I love cat 10%, kursi kucing 14%, pintu pagar ikan 16%, pagar ikan 18%, balok muka kucing 7%, balok jeli kucing 7%, balok tangga muka kucing 7%, dan balok tangga jeli kucing 7% ya. Oke, ini namanya kotak meong. Kita langsung gacha aja teman-teman ya. Ini 150 dan aku punya 6790 ya. Koin. Oke, kita klik dulu. Kita gacha berapa ya sebisanya video ini aja ya. Oke, kita klik aja kotak meongnya. Oke. Dapat balok jeli kucing ya. Oke, lumayan. Kita gacha lagi teman-teman ya. Kita gacha aja pokoknya di video kali ini sampai dapat semuanya ya. Oke, pagar ikan lumayan nice. Terus kita gacha lagi teman-teman ya. Kita klik. Dapat kursi kucing. Oke. Terus kita gacha lagi. Kita klik. Balok tangga. Oke. Kita gacha terus teman-teman ya. Kita lihat. Neon sign I love cats. Oke. Kita gas lagi teman-teman. Bagar ikan. Kita gas lagi ya. Oke, langsung kotak meongnya. I love cat lagi. Oke. Kita klik lagi. Oke, meja kucing. Kita klik lagi teman-teman ya. Pintu pagar ikan, siap. Klik lagi. Pintu pagar ikan. Oke, tadi yang dapat 6% tuh apa teman-teman? Belum dapat ya yang 6%-nya. Itu kayaknya, tapi kayaknya garing. Ah, ini dapat ya. Dapat, kita lihat dapat apa nih? Lampu dinding kucing ya, dapat ya yang 6%, yang paling atas tadi 6% dapat ya, sudah ya. Oke, kita klik dulu di sini. Ya, lampu dinding kucing 6% sudah dapat ya. Yang juara satunya kita sudah dapat 6%, tinggal yang meja kucing tadi sudah dapat ya, rasa meja kucing. Oke, ya, kita lanjutkan aja ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Kita klik dapat kursi kucing, meja kucing tadi sudah dapat ya rasanya ya. Coba kita klik lagi lah ya. Oke, dapat balok tangga muka kucing. Ini udah hampir dapat semua ya rata-rata ya. Oke, kita klik lagi, gacha terus teman-teman ya. Nah, meja kucing udah dapat ya, udah dapat tadi. Kita klik lagi info peluangnya teman-teman, kita lihat ya. Lampu dinding kucing sudah, meja kucing sudah, neon sign I love cat sudah, kursi kucing sudah, pintu pagar ikan sudah, balok muka kucing tadi sudah ya, balok jeli kucing udah, balok tangga muka kucing nggak tahu nih. Coba kita gacha lagi teman-teman ya. Coba kita gacha lagi. Oke, neon sign ya sudah dapat. Terus kita gacha lagi. Oh, ini ya, balok muka kucing sudah dapat ya, new. Kalian bisa lihat ya, new. Oke. Kita klik lagi teman-teman di sini. Wah, dapat lagi ya I love cat-nya, lampu dinding kucingnya dapat lagi. Oke. Kita klik lagi teman-teman. Semoga hoki. Nah, sudah habis ya, rasanya udah dapat semua ya teman-teman ya. Kita klik lagi di sini. Nah. Lagi. Kita sisakan 3000 ya koinnya ya. Ini 3490, dua kali lagi deh. Ini satu. Oke, ini dua. Nah, satu kali lagi ya biar pas 3000 teman-teman ya. Biar pas 3000. Oke, sudah pas 3000 ya teman-teman ya. Kita coba mau lihat barangnya ya. Kita mau lihat barangnya di rumah otomatis. Ini barang dekorasi. Kalau ditanya worth it-nya ya worth it. Maksudnya worth it-nya tuh kalian harus selesaikan dulu yang kelinci-kelinci pasar bungsunya ya untuk mendapatkan mobil wortel-nya. Setelah itu kalian bebas mau tuker apapun, mau gacha, mau tuker yang sisa-sisanya ya bebas ya. Dan pagernya juga aku mau tuker nanti ya, pagar ini. Nih, aku ambil aja deh ya, pagar wortel. Terus ini juga aku ambil aja deh sekalian ya. Wortel-wortelan ini aku ambil aja. Biar lengkap semua ya, habis. Nah, ini juga habiskan aja ya. Pagar wortel lumayan untuk dekorasi-dekorasi, lumayan sih ya. Ini kita ambil. Oke, udah habis ya. Sisa yang tinggal, oh ini wortel. Nah, udah lampu wortel. Jadi semua sudah habis ya, udah clear.
sudah tidak ada lagi, tinggal yang gacha-gacha. Kalau gacha nggak akan habis karena terus-terusan ya. Oke, kita langsung lihat barang-barang si dekorasi kucingnya atau kotak meong tadi itu apa aja ya teman-teman ya. Kita cek di sini, kita lihat ya teman-teman ya. Oh, ada orang. Wah, ada orang nih. Wah, sebentar ya teman-teman ya. Bukannya mau mengusir, tapi aku mau dekor dulu sebentar ya. April MWP. Bukan mengusir ya, bukan ya. Tapi aku mau review barangnya. Ini loadingnya agak lambat teman-teman ya. Nggak tahu kenapa nih, lambat banget. Entah ngelag-ngelag apa ya. Oke, sebentar ya. Bukan mengusir ya, bukan mengusir. Sebentar ya. Aku mau ini dekor sebentar, teman-teman. Aku mau lihat di sini pagar kucingnya tadi mana ya. Ini wortel-wortel bukan ya? Ini wortel yang barang-barang kuano yang baru untuk tukar. Nah, ini yang dekorasi kelinci tadi, kotak meong tadi ya. Ini kita taruh sini, terus ini kita taruh sini lagi ya. Kita taruh sini pintu pagar kucing ya. Ini terus kita taruh lagi di sini. Nah, seperti itu ya. Ini kayaknya bisa diinteraksi nanti. Ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini. Oke, terus yang ininya, nah seperti ini ya. Ini pagar bukaannya, ya pagar bukaannya seperti ini. Dapat 3 tadi teman-teman ya, dapat 3 GG. Kita taruh mana nih ya? Kita taruh untuk sementara aja ya, untuk review doang ya. Kita taruh aja di sini. Loh, kok jadi ini? Ini nih. Nah. Kita taruh gini ya, terus ada lagi kah? Ada satu lagi, kita taruh di bagian sini aja deh. Ini di bagian mana nih? Sini aja deh ya, sementara aja. Terus juga kursi kucing. Nah, ini ada juga kursi kucingnya, teman-teman ya. Kursi kucingnya di sini, kita taruh aja di sini. Kita taruh di sini juga kursi kucingnya ya. Di dekat tempat meramal kita taruh situ aja, di sini juga kita taruh, terus kita taruh juga di sini. Terus lampu neon kucingnya ini di dinding ya, sebenarnya ini di dinding. Jadi aku untuk sementara kita taruh sini aja ya, kita taruh di sini aja lampu-lampu kucingnya. Terus balok-balokannya juga oke ya, gede juga, kita taruh situ. Neon catnya juga ya, ini neon cat ini anu ya, di dinding ya, taruh di dinding juga. Terus ini ada balok kelincinya juga ya, yang ini. Terus ada yang ini juga ya, satu aja ku taruh. Terus meja ya, meja kucing. Ini meja kucing di sini, ini lagi meja kucing, ku taruh saja di sini. Neon signnya juga ya, ku taruh di sini juga nih untuk hiasan ya. Ini di dinding ya, sekali lagi aku bilang ini di dinding, hiasan-hiasan pokoknya yang tulisan di dinding atau neon sign ini di dinding dia. Oke, ini juga. Wih, banyak juga ya aku dapatnya ya. Ya pokoknya itulah ya, yang ini juga nih. Oke, ini satu lagi. Ini satu lagi. Oke, ini teman-teman ya, barang-barangnya. Ini dia barang-barangnya ya. Jadi bagus banget untuk dekorasi kalau kalian pecinta cat lover, cocok banget. Ini lampunya bisa diklik ya. Ingat, ini di dinding. Ini aku contoh aja, aku taruh di lantai, tapi sebenarnya untuk di dinding ya. Ini juga kursinya bisa diinteraksi, bisa duduk ya. Terus I love cats-nya juga bisa menyala-nyala kalau kalian taruh di dinding, apalagi kalian dekorasinya tuh di ruangan kecil gitu. Ya, di ruangan kecil terus kasih tembok warna hitam. Nah, itu cocok banget tuh neo sign I love cat ini ya. Terus juga blok-blokan ini lumayan buat tambah-tambah kalau kalian mau parkour ya, yang suka ping-ping, cocok banget. Kalian gacha-gacha aja sampai habis. Terus yang hadiah paling tingginya ya ini ya, lampu ini yang paling tinggi ya, yang VIP-nya cuma satu aja. Terus sisanya ya biasa-biasa aja ya. Ada kursi, ada pagar-pageran ini ya. Terus juga ada balok-balokan yang bisa kalian peroleh dari kotak gacanya ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum dapat mobil wortelnya, jangan gacha dulu, lebih baik kalian selesaikan ini aja dulu ya. Dan aku rasa sih teman-teman yang nonton video ini sudah selesai semua misinya dan juga sudah dapat mobil wortelnya. Jadi kalau mau gacha silahkan aja, ini worth it banget untuk nambah-nambah. Dan kalau kalian pecinta kucing, ini cocok banget untuk kalian hiasan di bagian kamar atau mungkin bagian ruang tamu kalian, di bagian rumah kalau
rumah kotak susu, rumah yang kecil-kecil. Nah, ini cocok banget nih dekorasinya, imut dan lucu ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar, silahkan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.